Kenyataan di negara tercinta kita ini banyak pejabat-pejabat yang tidak memperjuangkan ideologi Pancasila. Mari kita teriakkan secara lantang. Mahasiswa! Saya nanti meminta mahasiswa menulis surat ke Menteri Pendidikan supaya ada pak khusus pembelajaran tentang Pancasila. Jangan Pancasila hanya kita suarakan tapi tidak paham arti sesungguhnya tentang Pancasila. Itu kira-kira harapan saya begitu. Adik-adik saya ajak membuat surat mendesak kepada Menteri Pendidikan untuk segera membuat pak tambahan khusus pendalaman tentang Pancasila. Baik, setelah ini perwakilan-perwakilan atau masuk semuanya di ruang bamus ya. Hidup rakyat! Hidup! Hidup! Yang kita akan ke Kementerian Pendidikan. Harus kita di DPR pun akan kita membuat surat supaya itu kembali dijadwalkan menjadi pak khusus. Wah, itu dia Pancasila. Artinya mahasiswa kan demo mendukung pula. Sudah mendukung tadi kan nyata. Kenapa dia menyuarakan tentang Pancasila tidak mendukung? Sudah pasti itu mendukung.